Selanjutnya, cara program atau rubah nama toko beserta alamat dan nomor telepon. Perlu diperhatikan sebelum proses setting pada struk bisa disetting sampai 5 baris nama toko dan tidak bisa untuk bottom atau transaksi penulisan di bawah setelah transaksi. Putar kunci PGM, tekan tombol 2 subtotal, ketik kode baris misalkan 1, tekan tombol CH. Nah, pada saat seperti ini kita ingin menulis bold atau tebal atau yang biasa saja. Nah, di sini ada contoh. Ini bold, ini biasa. Misalkan ingin bold. Ini di sini ada tombol DBL. Di sini langsung ada huruf A tebal. Misalkan kita ingin ketik, kalau misalkan double atau bold itu hanya 12 karakter. Kalau misalkan huruf kecil bisa sampai 24 karakter. Langsung kita ketik. Untuk titik ada di tombol 7. Kita cari saja di sini. Sudah selesai, tekan tombol CA, lalu subtotal.